Lim Guan Eng yang dilantik sebagai Menteri Keuangan antara tokoh yang lantang bersuara di Dewan Rakyat. Selepas diumumkan jawatan berkenaan dalam sidang media, Guan Eng ditanya mengenai reaksinya sebagai rakyat Malaysia keturunan Tionghoa yang ketiga dilantik sebagai Menteri Keuangan. I am a Malaysian. So I do not know that it has been 44 years that long. Thank you for counting for me. Menteri Keuangan pertama berketurunan Tionghoa ialah Tun Hau Shek Lee, berkhidmat dari 1957 hingga 1959. Manakala yang kedua adalah Tun Tan Siew Sin, berkhidmat dari 1959 hingga 1974. Sementara itu, ditanya mengenai pelantikannya sebagai Menteri Pertahanan, ini jawapan Presiden Amanah, Muhammad Sabu. Antaranya ialah saya akan cuba mendapat laporan terutama tentang tanah-tanah yang dikatakan bergadai.